بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعده قال المؤلف السيد عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه تعالى في كتاب فك الأسماء الحسنى العليم وقد ورد هذا الاسم في القرآن الكريم في أكثر من مئة وخمسين موضعا قال تعالى يخلق ما يشاء وهو العليم القدير، وقال تعالى: وكفى بالله عليما، وقال تعالى: ذلك تقدير العزيز العليم، وقال تعالى: إن الله سميع عليم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. وبعده قال المصنف حفظه الله العليم بركاتا بقرن كتاب فقه أس... الأسماء الحسنى عبد رزاق حفظه الله نام الله العليم وقد ورد هذا الاسم في القرآن الكريم في أكثر من مئة وخمسين موضعا نام الله العليم ini terdapat dalam Quran lebih dari 150 tempat. Di antaranya Allah berfirman, Ya khuluku ma yasha. Dialah yang menciptakan apa yang dia kendaki wa huwal alimul khadir. Dan dialah Tuhan yang al-alim, maha mengetahui al-khadir yang maha kuasa. Wa qala ta'ala, di antaranya Allah berfirman, Dhalika taqadirul azizil al alim ketika menceritakan tentang kisah penciptaan manusia yang demikian itu adalah ketentuan Tuhan yang maha perkasa lagi maha mengetahui Allah berfirman inna allaha sami'un alim sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui nah ay alladhi ahatu ilmuhu bil dawahiri wal bawatini wal israri wal i'lan wa bil ilmi al udwi wa sufli بالماضي والحاضر والمستقبل فلا يخفى عليه شيء من الأشياء علم ما كان وما سيكون وما لم يكن أن لو كان كيف يكون قال له. قال له وما لم يكن أن لو كان كيف يكون أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا معناه معنى العليم أي الذي أحاط علمه بالظواهر والبواطن adalah Tuhan yang ilmunya meliputi segala yang tampak dan yang tak tampak. Wal israri wal i'lan, yang disembunyikan dan yang dijelaskan. Wa bil alami al-ulwi, ilmunya yang mencakup alam al-ulwi. Ya. Itu alamnya para malaikat wasufli dan alam di bumi ini wabil madi wal hadir ilmunya yang meliputi segala sesuatu yang telah berlalu dan yang sekarang wal mustaqbal dan yang akan datang fala yakhfa alaihi syai'un minal asya' tidak ada yang tersembunyi bagi Allah apapun jua alima ma kana wa ma dia mengetahui apa yang telah terjadi dan apa yang akan terjadi wa ma lam yakun an law kana kaifa dan apa yang belum terjadi bagaimana kelak sekiranya dia terjadi ahata bi shay'in ilmunya meliputi segala sesuatu wa ahsa kulli shay'in dan dia telah memperhitungkan segala sesuatu dengan detail bilangan-bilangannya na'am Wa fil Qur'anil Karim bayanun wasi'un عن علم الله عز وجل وأنه وسع كل شيء وأنه سبحانه أحاط بكل شيء علما فذكر سبحانه سئة علمه في آيات قال تعالى وَسِئَ ربي كل وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وقال تعالى ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما وقال تعالى إِنَّمَا ilahukum وَهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّاهُ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا Muqadja'a fil-Qur'an al-Karim Terdapat dalam Qur'an al-Karim Bayanun wasi'un an ilmi'lah Penjelasan tentang betapa luasnya ilmu Allah وَأَنَّهُ وَسِعَ كُلَّ shayin Ilmunya meliputi segala sesuatu wa annahu subhanahu wa hata bi ilma ilmunya meluasi segala sesuatu dan meliputi segala sesuatu fa subhanahu si'ata ilmihi fi ayat Allah menyebutkan betapa luas ilmunya dalam banyak ayat di antaranya wasi'a rabbi kulli ilma Sungguh ku ilmunya begitu luas meliputi segala sesuatu. Afalatatadakkarun. mengapa kalian tidak mau mengindahkannya, mengingatnya? Waqala ta'ala Allah berfirman, Rabbana doa salah seorang daripada nabinya atau hamba-hambanya Rabbana wasi'ta kulla rahmatan wa ilma di Tuhan kami sesungguhnya telah meluasi segala sesuatu rahmat dan ilmumu terhadap makhlukmu

luas dan meliputi segala sesuatu. Inna Allah bima ya'maluna ya Sesungguhnya Allah dengan apa yang mereka lakukan benar-benar memantau, mengetahui, meliputi. Wa ta'ala ta inna rabbi bima ta'maluna ta Sesungguhnya Tuhanku dengan apapun yang kalian lakukan benar-benar meliputi dengan ilmunya. Naam. ta'ala ta وكان الله بما يعملون محيطا، وقال تعالى: وكان الله بكل شيء محيطا. وذكر تبارك وتعالى إحاطة علمه بالسرائر والمعلنات والغيب والشهادة. قال تعالى: ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن. وما يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السماء. وقال تعالى: يعلم خائنة الاعين وما تخفي وما تخفي الصدور. وقال تعالى: ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد. <applause> وقال تعالى «الله بخير من علمه إلمونيا يام لبوتيس غالا » «وكان الله بما يعملون محيطا » «وكان الله بكل شيء محيطا » وذكر تبارك تَعَالَى yeah, «الله تبارك وتعالى من إحاطة علمه بالسرائر والمعلنات والغيب والشهادة». bahwasanya ilmunya meliputi segala sesuatu yang tersembunyi, yang tampak, yang gaib dan yang disaksikan. Qala ta'ala berfirman Allah, "Rabbana innaka ta'lamu ta ma nukhfi ya Tuhan, sesungguhnya Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan, wa dan apa yang kami permaklumkan. Wa ma yakhfa alallahi min syai'in." Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah apapun jua fil ardi baik yang terdapat di bumi wala fis sama ataupun yang terdapat di langit dan beliau Allah Jalla wa ala, berfirman ya alamu khainatal ayuni wa ma dialah Tuhan yang mengetahui mata-mata yang berkhianat dan apa-apa yang disembunyikan dalam dada dan Allah juga berfirman wa insan khalaqnal sungguh benar-benar kami telah ciptakan manusia Wa na'lamu ma tuswishu bihi nafsuh. Kami pun mengetahui apa yang menjadi pikirannya dalam dirinya. Wa nahnu aqrabu ilayhi min habbil warid. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat nadinya. Nah. Maka Allah Ta'ala wa lamu anna Allah ya'lamu ma fi anfusikum fahdharu. Allah berfirman, "Wa alam mu anfusikum. 'Allah itu mengetahui apa yang terdapat dalam diri-diri kalian.' Mahzaruhu maka takutlah kepadanya, apapun yang dalam diri kalian, Allah mengetahuinya, maka takutlah kalian untuk menyelisihinya, bermaksiat kepadanya." Nah, maka Ta'ala.

dan dialah Allah yang mengetahui apa yang kalian rahasiakan dan apa yang kalian terangkan atau jelaskan. Maka Allah taala, "Alam ya'lamu anna Allah ya'lamu ma alam ya'lamu anna Allah ya'lamu sirrahum wa najwahum wa anna Allah 'allamul ghuyub." Allah juga berfirman

Allah berfirman yang Alamu ma'bi idihim wa ma khalfahum. Allah mengetahui apa yang dihadapan mereka daripada perkara-perkara yang akan datang, wa ma khalfahum Allah pun mengetahui apa yang di belakang mereka daripada perkara-perkara yang telah berlalu. Walau itu Nabi ilmah. Adapun mereka makhluk tidak pernah dapat meliputi ilmu mereka tentang ilmu Allah subhanahu wa taala. Ta وَسَتُرَدُّونَ إلَى عَالِمِ الْغَائِبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Allah berfirman, وَسَتَرَدُّونَ. Dan kalian pasti akan dikembalikan ila عَالِمِ الْغَائِبِ وَالشَّهَادَةِ kepada Dia, yaitu Allah Tuhan yang mengetahui segala yang gaib dan segala yang disaksikan. fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun maka kelak dia akan beritahukan kalian dengan apa yang dahulu kalian lakukan di dunia ketika dikembalikan ke alam akhirat maka Allah akan beritahukan apa yang kalian perbuat dahulu semuanya di dunia na'am wa dzakara subhanahu 'ilmahu bima fis samawati wal ard qala ta'ala <tuh> Inna Allah ya'lamu ghayb al wal-arḍ. Allahu basyirum bima ta'aman. Allah Subhanahu taala menyebutkan ya tentang ilmunya mengetahui bima fis sama watul arḍ dengan apapun yang terdapat di langit maupun di bumi. Qaula taala Allah berfirman Inna Allah ya'lamu ghayb al wal-arḍ. Allah mengetahui apapun yang gaib, yang tak tampak dan tak diketahui manusia, baik yang di langit wal ardh maupun di bumi. Wallahu basirun bima ta'malun dan Allah Maha melihat apa yang kalian lakukan. Wa qala ta'ala, "Wallahu ya'lamu ma fis-samawati wa ma fil-ardh, wallahu bikulli shay'in 'alim." Allah berfirman dan dialah Allah mengetahui apa yang terdapat di langit dan apa yang terdapat di bumi dan Allah dengan segala sesuatu maha mengetahui. Ya fillah, cukup sampai di sini kajian pagi hari ini. Saya kurang sehat. Ya, semoga kita akan lanjutkan kesempatan akan datang. Subhanahu bihamdik asyhadu an la anta astaghfiruka wa udzubillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وركعته